Okay guys, ini adalah jenis tumbuhan tongkat Ali. Okay, adalah sejenis herba yang digunakan oleh masyarakat kita sejak berzaman. Digunakan secara tradisional untuk merawat pelbagai penyakit. Tongkat Ali sangat terkenal sehingga mendapat perhatian dari pakar-pakar dan penyelidikan dalam negara dan luar negara. Disebut juga sebagai ada setengah tempat, setengah daerah, setengah negeri atau negara ada yang panggil nama tongkat Ali ini, pokok tongkat Ali ini sebagai pokok pasak bumi, penawar pahit, penawar bisa, berdarah merah, pokok berdarah putih, ginseng Malaysia, pokok setunjang bumi, mempedu pahit, payung Ali, tongkat baginda, muntah bumi dan petala bumi. Walaupun apa gelaran sekalipun, akar tongkat Ali berada pada martabat yang tersendiri. Jadi, hari ini saya nak sediakan fakta ringkas mengenai tongkat Ali. Secara amnya, pokok tongkat Ali berasal dari Asia Tenggara dan mempunyai taburan majoriti semula jadi di Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Thailand. Namun sekarang taburannya telah berkembang ke negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Laos dan Filipina. Ini mungkin disebabkan oleh faktor komersial dan potensi baru yang wujud serta faktor perkembangan teknologi dan bidang pertanian di rantau Asia Tenggara. Tongkat Ali ini merupakan tumbuhan yang bersifat panjang dan tinggi serta tumbuh menegak tanpa cabang. Tongkat Ali yang hidup liar selama berjuta tahun ini di hutan hujan tropika mengambil masa yang lama untuk mencapai diameter batang pokok sebesar 6 inci. Dalam keadaan semula jadinya di hutan, tongkat Ali tumbuh dengan kadar yang perlahan dan boleh mencapai ketinggian sehingga 15 meter dengan garis pusat batang berukuran 20 cm. Daunnya berbentuk bujur dengan lebaran di antara 2 cm dan hingga 3 cm dan panjang di antara 8 cm dan 10 cm. Daunnya tersusun secara berpasangan pada satu tangkai dengan panjang hingga 100 cm. Dahulunya ia hanya digunapakai oleh orang-orang kampung atau luar bandar untuk tujuan perubatan tradisional sahaja dan bukan bertujuan untuk komersial. Akar tongkat Ali ini direbus dan dijadikan sebagai ubat sakit kepala, sengal-sengal tulang, sengal-sengal tulang belakang dan sakit perut. Di Kemboja, tongkat Ali berfungsi untuk menetralkan bisa racun dalam badan, merawat demam, kuning dan kembung air. Manakala di Indonesia ia digunakan untuk mengurangkan demam, melegakan mana-mana bahagian badan yang bengkak. Air rebusan tongkat Ali ini juga sesuai dijadikan amalan sebagai minuman tonik kesihatan selepas bersalin mengikut kadar yang dibenarkan. Masyarakat di Vietnam pula menggunakan buah dan bunga daripada masyarakat di Vietnam pula juga menggunakan buah dan bunga daripada tongkat Ali untuk merawat sembelit. Apakah khasiat sebenar tongkat Ali? Umumnya untuk mengetahui khasiat tongkat Ali adalah untuk meningkatkan keinginan tenaga batin atau keinginan seseorang lelaki atau tenaga bagi orang lelaki. Akan tetapi selari dengan teknologi zaman sekarang, yang dengan zaman moden sekarang serta kajian secara mendalam yang telah dilakukan oleh pakar-pakar dari dalam dan luar negara telah menemui beberapa khasiat lain yang terdapat pada akar pokok tongkat Ali. Hasil kajian ini mendapati penanda kimia tongkat Ali sejenis bahan dinamakan
Eurocomanon dan juga disebatkan di sebahagian api. Sebenarnya penyelidikan sebut dijalankan di bawah projek utama Kementerian Sains dan Teknologi serta Inovasi. Hasil kajian juga mendapati bahawa Tengkak Ali mempunyai sebatian aktif anti-malaria dan anti-kanser, tetapi kajian lanjut mengenai tumbuhan serbat tersebut masih dijalankan. Cara untuk pengambilan yang betul. Kita seharusnya merasa kagum dengan orang-orang terdahulu kerana berjaya menemui khasiat akar Tengkak Ali. Dengan tiada pencanggihan teknologi canggih, penggunaan teknologi canggih, masyarakat terdahulu mampu merungkai khasiat Tengkak Ali. Okey guys, ini pokok Tengkak Ali dan kita nak tengok macam mana dan bagaimana untuk sabut Tengkak Ali ni. Tengkak Ali ni dia akar dia tinggi amat. Memang payah untuk dicabut. Okey, caranya begini. Okay, tengoklah. Okay, cara begini. Tengkak Ali ni kalau nak cabut dia daripada belakang. Di tangan okay, saya. Tengok ni. Ni akar Tengkak Ali. Akar ni potong, bersihkan dan buat rebusan untuk bahan daging golongan Adam. Okay guys, semoga bermanfaat.